Poi partire. Terima kasih, dan hari ini 55 kilo penghargaan ya kepada mereka. Nanti disampaikan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, di luar konteks atau topik untuk menyingkat waktu. Gambar kamera lu bisa gitu. Narkoba ini akan dikirim ke dua tempat, yaitu Pekanbaru dan ke Palembang. Dan pengungkapan ini tidak semata-mata kehebatan polisi, tetapi sinergi ya, dari masyarakat. Jadi memang peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan keamanan ketertiban di wilayah Republik ini, terutama di Riau. Dan ini langsung dari Malaysia melalui Pulau Bengkalis. Nah, sementara sudah rekan-rekan bisa saksikan ada 3 tersangka yang mereka semua ini adalah kurir, orang bayaran untuk membawa, dan pemiliknya sampai saat sekarang masih dalam pencarian orang atau DPO, ada 3 orang. Terima kasih.